Tamu spesial kita kali ini adalah seorang stand-up komedian, penulis skrip film, dan sutradara yang berasal dari Indonesia Timur. Ini dia, Arie Kriting. Di sini kita akan mendengarkan cerita seorang Arie Kriting yang tumbuh di kampung kecil pesisiran Indonesia Timur sampai akhirnya sukses menjadi seorang sutradara film layar lebar. Dan di sini, secara eksklusif, Arie menceritakan ruang gagalnya dengan sang mertua dan bagaimana dia bisa terus berada di jalan Tuhan walaupun banyak kebisingan yang menyerang dia. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta. Dan seperti biasa kita akan ngobrol sama tetangga kita tentang life journey dan juga spiritual journey-nya dia. Tapi yang pasti kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, langsung aja klik tombol subscribe. Jangan lupa untuk share kalau misalnya memang kalian enjoy banget dengan our conversation. Dan jangan lupa untuk klik itu super thanks. Any kind of support itu kita bakal appreciate banget. Dan kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita juga dengan membeli merchandise kita, di sini udah ada QR code yang akan membawa kalian langsung ke official online shop kita. Dan pastikan ketika kalian pakai bajunya atau merchandise-nya, difoto dan diupload di Instagram dan tag @DanielManantaNetwork. Nanti bakal kita repost juga. Ini tetangga kita yang spesial banget. This is Arie Kriting. What's up, Bung Arie? Baik, alhamdulillah. Wah, thank you banget. Bro, thank you banget. Thank you banget udah mau datang. Thank you banget juga mengangkat sebuah cerita yang sangat dekat di hati gue, yaitu tentang Timur, Indonesia Timur. Gak tau kenapa sejak gue nge-produce film Glenn Fredly, gue jadi jatuh cinta banget sih sebenarnya sama Ambon, Maluku gitu. Dan kakak bos ini juga salah satu yang benar-benar fokusnya di kawasan Indonesia Timur. Kawasan Indonesia Timur. Betul. Walaupun syuting ininya di Jakarta ya. Syutingnya di Jakarta. Iya. Setting lokasinya memang di Jakarta. Memang di Jakarta. Iya. Tapi gila bro, maksudnya keren banget sih. Lo penulis stand up comedian, penulis sampai akhirnya sekarang jadi sutradara untuk sebuah film. Gimana perasaan lo bro? Tidak tahu ya. Keajaiban aja sih. Untuk orang kalau saya ini kan lahir dan besar di kawasan Indonesia Timur. Saya lahir di Kendari, terus besar juga di kota Baubau, kota kecil juga di Buton. Punya cita-cita untuk jadi artis atau jadi apalagi jadi sutradara itu kayaknya tidak ada. Ya. Saya ingat semua teman-temannya saya dari SD sampai SMP sampai SMA kayaknya tidak ada satu orang pun yang bercita-cita untuk jadi artis atau sutradara film. Itu kayaknya nggak ada. Buat kami itu cita-cita yang kayaknya lebih masuk akal punya cita-cita jadi astronot. Daripada jadi director itu kayaknya ya di mindset saya. Lebih masuk akal. Iya, ketika ditanya kamu cita-citanya mau jadi apa? Saya mau jadi astronot. Itu kan kita nggak malu tuh untuk ngomong gitu. Tapi kayaknya kalau saya ditanya cita-citanya mau jadi apa? Saya mau jadi aktor, saya mau jadi sutradara. Kayaknya itu malu sih kalau saya masih kecil mau ngomong gitu. Jadi semua yang terjadi sama hidupnya saya hari ini itu benar-benar keajaiban karena saya pun bahkan ingat dengan pasti kecil pun saya tidak pernah berani mencita-citakan hal-hal seperti ini. Hidup di Baubau itu seperti apa sih? Kalau hidup ya di Baubau dan sepertinya itu juga bisalah kita representasikan, kita refleksikan ke kota-kota lainnya di kawasan Indonesia Timur ya. Rata-rata memang seperti itu. Sebenarnya memang benar-benar penuh kesederhanaan, tetapi tidak kekurangan kebahagiaan. Jadi kalau orang-orang mungkin selama ini lihat di layar atau dan lain sebagainya, Indonesia Timur itu kayak banyak banget masalahnya gitu kan, kayak selalu tertinggal, ini susah itu susah. Ya mungkin faktanya mungkin banyak, realitanya mungkin seperti itu mungkin ada. Tetapi kadang-kadang kita menjalaninya juga itu dengan mungkin karena kita tabah ya, jadi kita menjalaninya juga sebenarnya dengan banyak rasa syukur juga, dengan bahagia-bahagia aja juga gitu. Jadi sebenarnya Indonesia Timur itu mungkin tidak chaos yang dipikirkan orang-orang selama ini gitu. Bahkan dari era-eranya saya masih kecil mungkinnya di sekitar tahun 80-an, 90-an gitu mungkin. Sebenarnya Indonesia Timur itu menyenangkan sih kalau untuk saya yang lahir dan besar di sana ya. Itu kalau lu tinggal lebih ke arah kotanya, pesisirnya atau pegunungannya atau apa tuh Baubau itu? Kebetulan kota kami itu kota pesisir. Oh, pesisir ya? Kota pesisir, jadi kota yang tumbuh di kawasan tepi pantai juga. Sekolahnya saya juga dulu mix lah antara orang yang bekerja di instansi dengan nelayan-nelayan. Jadi saya punya teman-teman juga banyak yang latar belakangnya nelayan. Jadi kayak pulang sekolah itu kita kadang-kadang larinya itu ke pantai, terus lepas sepatu, lepas pakaian semuanya, terus kita main di laut. Balik lagi biar pakaian kita kering kan, jadi orang tua nggak tahu kalau kita habis main di laut gitu. Jadi hal seperti itu tuh apa ya, kita jalani lah waktu kita masih kecil gitu. Bokap nyokap apa, nelayan atau? Saya punya bapak itu penghulu KUA. Sempat jadi KUA juga. Kalau saya punya ibu itu guru SD sampai pensiun. Guru SD. Gue lumayan. Dan ketika lo memutuskan untuk masuk ke dunia entertainment, itu ceritanya gimana, men? Dari yang tadinya anak main di pantai, berenang-renang, sampai akhirnya masuk ke dunia entertainment tuh, what was that like? Nyasar. Pasti nyasar. Nyasar banget saya. Tidak ada koneksi sedikit pun saya dengan dunia entertainment itu. Maksudnya, saya juga itu ke Jakarta itu mungkin baru pertama kali saya injakan kaki di Jakarta itu mungkin tahun 2009. Itu umur berapa? Itu pun saya hanya transit di Bandara Soekarno-Hatta aja. Tapi saya sudah tahu ini kayak kota besar ini. Itu saya umur 24 mungkin atau 23 ya. Lo transit di Jakarta karena mau kemana? Saya kerja di Kalimantan. Jadi saya dari Malang, ada pekerjaan di Kalimantan. Pesawatnya itu nggak direct. Jadi harus ke Jakarta. Jadi harus ke Jakarta. Iya. Jadi itu pertama kali saya Jakarta itu dari langit gitu. Wah, gila ini kota Jakarta nih. Turun ya cuman transit aja, habis itu saya langsung lanjut lagi ke Kalimantan gitu. Dari pelosok satu ke pelosok yang lain aja sebenarnya gitu. Jadi industri dan kehidupan kota besar itu nggak ada di skema berpikirnya saya gitu, Bang. Saya masuk dunia entertainment ini benar-benar nyasar. Jadi tahun 2011 itu saya sudah tidak, teman-temannya saya sudah lulus kuliah semua. Saya kegiatannya udah apa, banyak nganggurnya lah, banyak. Tapi lu kuliah juga? Kuliah saya. Kuliah apa? Saya perencanaan kota. Planologi saya, perencanaan kota. Di mana? Di ITN Malang. Di ITN. Lalu abis itu nganggur, balik ke ini lagi, ke timur lagi atau di Malang aja? Saya di Malang aja. Jadi saya itu kerja di Malang, terus suatu saat saya lihat stand up-nya teman-teman inilah. Kebetulan saya dulu aktivis. Waktu zaman pertama masuk kampus itu ikut HMI juga, terus akhirnya terlibatlah dengan beberapa kegiatan aktivisme gitu. Kayak ngapain aja? Demo. Kita demo dulu itu biasanya karena masalah-masalah lingkungan, tukar guring lahan, kawasan hutan kota dijadikan kawasan bisnis. Ada efeknya nggak sih demo-demo kayak gitu? Nah itu dia, nggak ada. Itu dia yang bikin saya kayak, gila ya, kita bertahun-tahun ini menyuarakan hal-hal ini nggak ada satupun yang bikin perubahan gitu. Karena beda eranya. Saya punya senior-senior itu kan teman-teman angkatan 97, 95 yang notabene berdemo di tahun 98 gitu. Teman-teman angkatan 94, abang-abangan kita kan. Jadi ketika mereka bicara tentang aksi mahasiswa itu, kepala kita itu kayak tercerahkan banget gitu, kayak saya akan menjadi pahlawan seperti mereka gitu. Bisa membawa perubahan reformasi gitu kayak rezim sebesar Orde Baru bisa tumbang karena anak-anak muda ini yang pada zamannya gitu, dan saya akan menjadi bagian dari perubahan itu. Itu yang masuk dalam kepala kita gitu. Tapi ketika kita yang turun lapangan, enggak, kenyataannya enggak seperti itu gitu. Eranya Bu Mega, eranya Pak SBY, tidak ada hal yang cukup kuat untuk membuat mahasiswa itu dibutuhkan gitu. Jadi kita itu mencoba mengawal isu-isu yang lokal gitu, tapi kayaknya juga nggak banyak perubahan yang terjadi. Jadi setelah beberapa tahun itu saya agak-agak kendor tuh, kayaknya ngapain ya gitu, kayaknya ini kita sibuk sendiri gitu. Kita demo, lihat di TV tahun 98 orang demo, masyarakat ngumpul, buruh ngumpul, semua jadi satu kesatuan dan menginginkan perubahan. Pas kita demo, yang ngumpul teman-teman kita juga gitu. Terus ngapain gitu? Kita orasi di hadapan teman-teman sendiri gitu. Iya kan? Perwakilan pemerintah nggak ada, perwakilan masyarakat nggak ada. Jadi apa yang terjadi gitu? Jadi kayak pada masa itu saya tuh kayak agak patah hati sama aksi gitu. Terus kayak ya udahlah. Akhirnya setelah lihat stand up komedi, saya lihat kok ini orang-orang membicarakan isi pikirannya, membicarakan keresahannya, tetapi yang datang dan mendengarkannya orang-orang yang yang respect tentang itu gitu. Dan saya punya banyak concern tentang Indonesia Timur kan. Akhirnya saya tuangkanlah lewat stand up komedi, keresahan-keresahan itu ditwist dengan komedi dan menyenangkan gitu. Ketika saya bicara tentang Indonesia Timur begini, penonton gitu kayak terhibur mendengarkannya gitu. Sesuatu yang moodnya berbeda dengan ketika saya berorasi gitu. Jadi kayak feelnya orasi tapi orang dengerin gitu. Kalau demo kita orasi, teman-teman sendiri yang mendengarkan gitu pada masa itu gitu. Jadi kayak kayak waktu itu sebenarnya saya itu ada sempat patah hati sih selama beberapa tahun, karena merasa kayak sekuat dan sekencang apapun kita bersuara di jalanan, kayaknya kok perubahan itu nggak bisa datang gitu. Jadi kayak ya sudahlah, saya coba bawa energinya untuk sesuatu yang mungkin lebih bisa bisa didengarkan orang gitu. Emang harus pakai entertainment sih ya? Kayaknya. Iya kan, untuk menyampaikan sebuah isu, memang orang itu maunya di entertain. Dan menurut gue stand up comedian adalah orang-orang yang sangat jenius banget untuk mengformulasikan hal tersebut gitu. Jadi ya kayak Panji Pragiwaksono lah, kalau misalnya dia punya keresahan akan pemerintah, tapi dia ngomongnya dengan dibalut sama komedi aja. Bener. Jadi orang datang sebenarnya pengen dibikin ketawa, tapi sebenarnya banyak isu-isu yang coba dimasukkan gitu. Setuju. Kayak kakak Glenn Fredly juga kan, almarhum kan juga membicarakan perdamaian kan, salah satunya lewat musik gitu kan. Betul. Ketika mereka perform musik di Ambon dan kemudian perlahan-lahan perdamaian itu bisa terwujud kan. Betul. Artinya seni itu bisa menjembatani hal-hal seperti itu juga gitu. Jadi kayaknya mungkin saya juga akhirnya memilih kayak, ya mungkin kita coba suarakan hal-hal yang kita rasa penting lewat kesenian aja gitu. Kalau kesenian Kakak Bos ini, lu lagi pengen menyuarakan apa di film ini? Kalau Kakak Bos ini sebenarnya simple sih Bang. Saya itu selama bertahun-tahun melihat bahwa ketika film itu mengambil isu Indonesia Timur, seringkali potret yang diambil itu tidak semua ya, tapi banyak tentang sesuatu yang feel-nya itu suram. Kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, infrastruktur yang tidak memadai, hal-hal seperti itu gitu yang dipotret gitu. Jadi sangat layar lebar kita itu sangat suka, sangat genit gitu memainkan kontradiksi itu. Alam yang indah tetapi tertinggal, itu yang selalu. Jadi kayak saya merasa film-film Indonesia Timur itu hanya jadi bahan bersyukurnya orang-orang aja gitu. Wow. Saya merasanya gitu. So saya merasanya gitu. Sehingga akhirnya terbit perasaan saya, kan saya ada di tengah-tengah semua ini kan. Meskipun saya orang Buton, tapi saya itu dari zaman sekolah itu selalu sama-sama orang Ambon, sama-sama orang Papua, sama-sama orang Flores gitu. Main di asrama-asrama, dan saya tahu bahwa manusia-manusianya, masyarakat-masyarakatnya ini tidak sesuram itu cara kita menjalani kehidupan ini gitu. Banyak titik terangnya juga gitu. Nah akhirnya lewat Kakak Bos inilah saya coba membuat sebuah formula di mana ketika film-film lain selalu menunjukkan betapa tidak mampunya orang-orang Timur, lewat Kakak Bos ini saya berusaha menunjukkan kemampuannya orang-orang Timur itu apa saja. Sehingga yang terlibat di film ini adalah teman-teman yang selama bertahun-tahun datang dari Indonesia Timur, berjuang untuk bisa menunjukkan yang terbaik yang mereka bisa. Di film ini ada Kakak Godfrey, itu sudah main film sejak zamannya The Red. Wow. Tapi setiap kali main film cuma dikasih kesempatan untuk memaki dan pukul orang. Di film ini saya coba kasih dia ruang bermain yang lebih besar. Untuk bisa ekspresikan dia punya perasaan-perasaan. Wow. Ada Cun Funky Papua. Dari tidak punya apa-apa juga, berangkat dari Sorong, Papua, datang ke sini. Bikin grup Funky Papua dan bersinar di salah satu stasiun televisi. Kemudian ada Mamat, ada Abdur yang selama bertahun-tahun konsisten menjadi seorang komedian. Ada Novela, ada Teddy Aditya yang juga stabil di industri musik. Jadi semua talenta-talenta seni yang orang Timur yang ada di Jakarta ini saya coba masukkan dalam satu film yang otentik tentang orang Timur, dan kita coba sajikan kepada masyarakat bahwa manusia-manusianya itu bisa melakukan ini gitu. Makanya setting lokasinya saya bikin di Jakarta, karena saya mau menghilangkan bahwa ketika bicara Indonesia Timur selalu yang kita pikirkan adalah tempatnya gitu. Bagaimana dengan manusianya? Jadi film ini benar-benar berusaha menyodorkan kepada masyarakat bahwa orang-orang Timur itu sebenarnya begini loh. Perasaannya, cara mereka bersikap, motivasinya satu sama lain. Itu sih yang saya coba potret gitu, dan mudah-mudahan ketika nonton tidak lagi jadi bahan bersyukur. Tetapi juga orang bisa terhibur, bisa bahagia melihat kayak gila ya saudara-saudara kita itu melakukan ini loh dalam yang kita tidak sadari selama ini gitu. Tapi ceritanya sendiri esensinya tentang seorang ayah dan putrinya ya? Esensinya iya. Kenapa mengangkat hubungan ayah dan anak? Karena menurut saya ya relasi antara orang tua dan anak ini sebenarnya kan sesuatu yang sifatnya general gitu. Tetapi ketika kita bicara film Indonesia Timur, hal-hal yang general seperti ini kan tidak pernah disentuh. Ya. Iya kan? Selalu konfliknya yang dicari gitu. Apa sih yang bisa ditarik? Konflik apa ya yang seksi untuk membicarakan Indonesia Timur gitu. Nah, kenapa kita tidak bicarakan sesuatu yang sifatnya general gitu? Sehingga kita memahami orang-orang Timur itu cara bersikapnya dalam keluarga seperti apa gitu. Karena kalau saya lihat ya, kayak di film Hollywood itu, orang-orang berkulit hitamnya itu bisa memerankan apa saja gitu. Hari ini saya bikin kakak bos, orang Timur memerankan karakter bapak dan anak perempuannya gitu. Karakter yang biasa aja gitu. Kalau di Hollywood mungkin kita bisa lihat orang Timur bisa jadi polisi, bisa jadi jaksa, hakim, bahkan bisa jadi Tuhan kan. Di Bruce Almighty kan Morgan Freeman kan jadi berperan. Tuhannya, iya, makanya orang kulit hitam itu bisa berperan jadi apa aja itu. Film-film Indonesia orang kulit hitam ya hanya berperan jadi ya orang Timur yang dalam tanda kutip stereotyping juga gitu. Nah, di sini saya coba sajikan bahwa ya udah kita jadi bapak dan anak perempuan aja kenapa? Kenapa enggak gitu? Kita bicara tentang dinamika keluarga, kita bicara tentang bagaimana struggle-nya seorang bapak menghadapi anak perempuannya, range emosinya seperti apa. Itu yang kita coba, yang saya coba ibarat bagikan lewat film Kakak Bos gitu. Karena saya sih merasa bahwa aktor-aktor yang kulit hitam dan punya background karakter misalnya kawasan Indonesia Timur, berapa banyak sih yang punya kesempatan di layar lebar Indonesia gitu? Ya. Apakah mereka punya kesempatan yang sama seperti misalnya katakanlah Bang Vino G. Bastian mungkin, atau Bang Reza Rahadian mungkin, atau teman-teman lain aktor yang bisa memerankan apapun, ya? Nah, orang Timur itu menurut saya belum pernah belum banyak dikasih ruang seperti itu. Bahkan termasuk saya pribadi juga, kalau main film juga tetap embel-embel Indonesia Timurnya itu melekat. Di film ini memang dia tetap orang Timur, tetapi setidaknya dia karakternya itu jadi seorang bapak yang punya anak perempuan gitu. Itu sih yang coba saya keluarkan lewat film Kakak Bos ini gitu. Karena menariknya di film Glenn Fredly yang gue angkat pada akhirnya ketika kita setelah melakukan research selama setahun, akhirnya hubungan ayah dan anak juga. Iya. Jadi bingung juga gitu kenapa hubungan ayah dan anak ini sesuatu yang diangkat juga kalau misalnya kita ngomongin soal Timur gitu. Ada menjurus ke situ nggak sih? Kalau iya karena saya tidak tahu ya. Kami itu merasa bahwa anak itu tujuannya kita hidup di muka bumi ini kan banyak ya. Tapi sebenarnya hal yang paling utama kita tinggalkan itu adalah anak sebenarnya. Bagaimana kita punya sistem pendidikan, bagaimana kita mewariskan nilai-nilai hidupnya kita, anak yang akan bercermin dari itu gitu. Dan mungkin ya kalau boleh dibilang, orang mungkin lihat orang Timur itu kan apa ya, stereotypingnya itu kayak keras gitu ya. Dan itu saya tidak menolak gitu, maksudnya nggak seperti ya memang mungkin karena backgroundnya kita untuk hidup di sana juga mungkin menuntut kita untuk jadi pribadi yang cukup keras ya mungkin kenyataannya seperti itu, tetapi ketika itu berhubungan dengan keluarga kerasnya itu bisa berkali-kali lipat apalagi kalau anak perempuan. Laki-laki Timur kalau sudah punya anak perempuan waduh dia bisa kasih segala sesuatu yang dia tidak takut apa-apa lagi di dunia ini selama itu berkaitan sama anak perempuannya sih kayaknya tidak ada yang bisa halangi. Jadi itu yang coba saya potret dan maksudnya itu yang kami sepakati juga gitu di antara sesama film ketika kita bikin film ini sosok anak perempuan bagi orang Timur itu nilainya itu berharga sekali gitu untuk seorang bapak gitu. Nah ini yang saya coba ceritakan lewat film Kakak Bos. Jadi kalau misalnya ya mungkin kayak almarhum Glenn Fredly dengan anaknya itu juga memang sesuatu yang saya yakin sih kalau misalnya kakak dia masih ada di dunia ini dan melihat ini pasti akan relate banget kayak ya cara kita bersikap terhadap anak perempuan itu memang berbeda ketika orang Timur ya. Saya tidak tahu kalau teman-teman yang lain seperti apa ya, cuman kalau di Timur itu kayaknya kalau perempuan diganggu itu beda, dia punya pendekatan gitu. Kalau kita sama-sama laki-laki, anak laki-laki misalnya diganggu di jalanan, kadang-kadang dia pulang, kenapa nangis, diganggu, balas, kita pergi berjuang sendiri gitu, kita harus bertarung sendiri. Yeah. Tapi kalau anak perempuan yang datang bapaknya melapor, turun. Jangan lagi bapaknya, satu suku turun itu. Itu bisa bikin kerusuhan besar itu kalau ada hal-hal seperti itu gitu. Yeah. Jadi ini sih yang menurut saya sih kayaknya itu cukup menarik untuk diulik gitu. Interaksi antara bapak dan anak ini. Dan satu juga Bang ya, itu yang tadi kayak Indonesia Timur itu kan lekat dengan perjuangan untuk keluar dari kesulitan ya. Film ini tuh nggak bicara tentang itu. Jadi ini sebuah keluarga Indonesia Timur yang sangat mapan secara ekonomi. Itu yang saya rasa sih. Mungkin teman-teman bisa menyaksikan sesuatu yang berbeda. Jadi ini adalah tipikal keluarga Indonesia Timur yang sangat mapan secara ekonomi, sehingga konfliknya itu tidak ada seputar hal yang selama ini dilekatkan sekali sama kita gitu. Itu yang saya coba tawarkan gitu. Bagaimana kalau kita melihat sebuah cerita tentang orang Timur yang nggak kesulitan ekonomi gitu. Yang gak kesulitan ekonomi. Itu sih yang coba saya hadirkan lewat Kakak Bos. 29 Agustus itu bakal tayang. Dan lu sendiri secara pribadi mensutradarai ini, nulisnya kapan? Saya kalau idenya itu sebenarnya, keresahannya itu sebenarnya secara konsep itu mungkin dari tahun 2017-2018. Udah lama ya? Udah lama. Kemudian dia merujuk menjadi sebuah konsep yang lebih konkret itu sekitar tahun 2022. Nah dari 2022 itu saya sudah mulai nulis, nyicil pelan-pelan itu. Arahnya mau kemana. Iya. Jadi sekitar 2 tahun lah. Tapi emang lu tahu lu bakal sutradarain ini? Harus kayaknya. Harus. Kenapa? Karena saya hidup di tengah-tengah hal seperti ini. Di tengah-tengah orang-orang ini. Itu yang bikin saya jadi kayak, enggak sih, kayaknya harus tangannya saya yang mengerjakan ini gitu. Karena belum tentu secara kemampuan, ilmu, skill, pengetahuan mungkin banyaklah jauh di atasnya orang-orang gitu. Saya mungkin nggak punya kapabilitas untuk bicara soal disiplin ilmu dan pengetahuan mungkin dalam pembuatan film. Tapi menurut saya kan film bukan hanya tentang teknis ya. Film itu tentang perasaan juga. Jadi modalnya saya sih itu sih. Saya paham perasaannya gitu. Saya bisa merasakan bagaimana, karena punya pengalaman, punya memorinya gitu ya. Ya saya bisa paham tuh perasaannya jadi orang Timur bagaimana, jadi seorang laki-laki, jadi seorang bapak, bertemannya bagaimana, menghadapi perempuan bagaimana, menghadapi persoalan kehidupan bagaimana. Jadi pengetahuan itu yang menurut saya sih belum terlalu banyak menjadi kekuatan dalam sebuah film. Sehingga pengetahuan ini yang saya kedepankan gitu ketika membuat ini. Tentu saja ditunjang dengan pengetahuan teknis yang lain, pengadeganan dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi layer terdepannya adalah perasaan orang Timur itu sebenarnya seperti apa sih. Nah itu yang saya coba taruh gitu. Wow. Kalau ngomongin soal ayah dan anak, hubungan Arie sendiri dengan bapak gimana? Kalau saya hubungan dengan bapak itu harmonis sekali. Bahkan mungkin sosok yang bikin saya sampai sejauh ini juga adalah orang tua, bapak. Privilege itu tidak hanya sekedar kekuasaan dengan harta menurut saya. Privilege itu juga punya orang tua yang percaya sama kita, itu privilege menurut saya. Itu kemewahan menurut saya. Karena saya punya orang tua yang seperti itu, Bang. Sebenarnya sih kalau bicara DNA-nya sih, saya punya bapak itu juga sebenarnya sutradara. Cuma sutradara di kampung. Tapi karya-karya teatrikalnya bapak itu sampai ke Jakarta sini juga. Jadi beberapa kali ikut bawa nama daerah ke sini. Cuman kan skupnya memang terbatas ya, maksudnya di kalangan instansinya saja. Jadi tapi dari kecil saya sudah lihat saya punya bapak itu nulis naskah, ngajarin orang beradegan di panggung. Terus dulu bapak pernah tampil di Kendari itu, terus direkam pakai kaset. Jadi nggak ada visualnya, audionya aja. Wow. Terus dengar-dengar bapak berperan jadi Abu Jahal di situ, yang keras, yang akan kubunuh mereka, mari kita. Jadi saya itu dengar bapaknya saya berakting gitu. Jadi sebenarnya memorinya ada di situ, DNA-nya ada gitu. DNA-nya ada. Jadi bapaknya saya sih banyak menjadi teladan untuk hidupnya saya sih sebenarnya. Jadi ketika kamu masuk dunia entertainment tuh berarti sebenarnya emang udah ada darah dari bapak juga dong ya, maksudnya di mana di entertainment, di dunia seni dan lain-lain gitu. Benar. Sebenarnya mungkin ada DNA-nya, tapi saya tidak pernah sentuh. Karena saya selama kuliah juga itu tidak pernah banyak berkecimpung di dunia seni, apalagi panggung gitu. Nggak ada. Nanti stand up comedy baru saya baru mungkin baru informasinya itu dikrek lagi mungkin biar keluar dan kemudian oh ternyata itu ada dalam dirinya saya gitu. Iya. Waktu pertama kali banget lo stand up comedy itu how did you feel? Pertama kali banget. Candu bang, itu saya stand up pertama kali itu di Ria Jenaka Cafe di Malang, di kota Malang. Yang ngajakin siapa? Saya sendiri. Oh, lu. Jadi saya cari informasinya di Twitter. Saya cari informasinya di Google ngarahin ke Twitter. Ternyata ada komunitasnya Stand Up Indo Malang di sana. Mereka lagi mau bikin open mic. Akhirnya saya cari kontaknya tuh, oh boleh daftar nih. Bersepuluh kami waktu itu daftar. Saya dapat urutan ketiga tuh untuk stand up gitu. Terus kan saya belum pernah stand up sama sekali dan saya juga bukan orang panggung kan sebenarnya. Jadi saya tulis materinya saya itu, saya stand up itu di bulan Oktober. Saya tulis materinya saya itu dari sekitar bulan Juli. Oh, wow. Sekitar bulan Juli, Agustus, September itu. Jadi saya tuh nelponin teman. Jadi 2-3 bulan itu untuk lu tulis materi yang ya dipertajam terus sama dia. Oke. Jadi untuk tahu ini materi lucu apa enggak, saya tuh telepon teman, telepon sepupu-sepupunya saya, terus saya ceritakan materinya saya. Mereka ketawa-ketawa tuh sambil bilang kayak, "Ah, kamu itu kepikirannya aneh-aneh saja. Ngapain sih mikirin kayak gitu?" Tapi ketawa. Yang saya butuh itu mereka ketawa. Sudah saya catat itu, ini kayaknya lucu kayaknya. Apa sih? Masih ingat enggak? Saya punya materi pertama itu tentang diskriminasi terhadap orang timur. Salah satunya itu ini yang di Malang nih. Yang di Malang. Yang pertama kali saya stand up. Pertama kali. Jadi lu nelfonin kayak temen lu atau saudara lu, lu tanyain yang lu tanyain apa? Kamu pernah nggak kepikiran kalau kita itu diskriminasi gitu? Orang timur tuh didiskriminasi lagi. Kayak iklan sampo. Aku pernah lihat tidak iklan sampo orangnya keriting. Iklan sampo itu selalu rambutnya lurus. Berkilau gitu. Kenapa? Apa masalahnya dan rambut keriting? Makanya orang timur itu dipandang jelek karena brainwashnya iklan sampo. Yang bagus itu selalu yang lurus, yang keriting itu tidak pernah ditunjukkan bagus. Gitu. Jadi kayak terus mereka ketawa-ketawa, ngapain sih mikirin yang kayak gitu? Tapi saya catat tuh. Berarti ini kayaknya lucu nih buat dibawa. Jadi materi. Gitu. Makanya saya habis itu diingat dengan nama panggung Arie Kriting kan saya punya materi-materi awal itu tentang rambutnya orang keriting itu problem banget gitu. Sampai saya bikin kayaknya kita mungkin harus bikin persatuan untuk menyuarakan ini gitu. Persatuan Keriting Indonesia, tapi disingkatnya jadi jahat gitu, jadi kayaknya nggak jadi deh gitu. Ya materi-materi saya itu simple dulu. Cuma ada nuansa-nuansa kayak perlawanannya juga lah dengan sistem, dengan apa yang kita lihat di layar gitu. Itu saya punya materi-materi awal itu. Oke. Dan ketika lu ngobrolin itu berarti awalnya banget, jadi sebenarnya itu kan zaman-zaman di Malang tuh aktivis juga kayaknya nggak kemana-mana gitu. Nggak kemana-mana. Dan apalagi ini aktivisnya benar-benar pure dari heart lagi. Masih kotaknya nggak dapat. Nggak dapat. Nah akhirnya muncullah si stand up Indo Malang dan lo nyobain di Stand Up Indo Malang dan ternyata ketika pertama kali stand up ketawa orang. Oh itu candu banget. Wow. Candu banget. Wow. Itu perasaan yang saya tidak bisa gambarkan itu dengan kata-kata bang ya, karena adrenalinnya itu beda banget sih menurutku. Dan saya melihat bahwa di antara berbagai bentuk pertunjukan seni, komedi itu salah satu bentuk pertunjukan yang responnya itu nggak bisa dibujuk dengan penghormatan, nggak bisa dibujuk dengan respect. Maksudnya apa? Ketika orang bernyanyi atau berpuisi atau berpidato misalnya, kita itu bisa respect karena nama besarnya dia. Bisa. Ya. Mungkin dia lagi capek, sebenarnya suaranya nggak sebagus itu. Mungkin dia lagi tidak dalam kondisi prima. Ya. Tapi kita itu bisa kayak keren banget ya. Ya. Padahal biasa aja. Padahal mungkin biasa aja. Cuman tangan dan respect gitu. Tapi kalau komedi, ketika dia tidak lucu, sebesar apapun namanya itu komedian, nggak bisa kita pura-pura ketawa untuk respect kayak lucu ya padahal enggak ya. Enggak bro, gue agak nggak setuju gue sama itu, karena gue sering banget ya ketemu sama politisi, dia nggak lucu bro tapi semua ketawa. Kalau itu memang politisinya ya. Coba itu politisi dia masuk di Stand Up Indo deh. Biar dia rasakan ketika tidak diketawai karena tidak dihargai itu baru dia rasain. Kalau komedian, stand up komedian, tanya komedian-komedian senior, Bang. Ya. Pasti punya pengalaman tidak lucu. Ya, ya. Gak ada yang ketawa. Gak ada yang ketawa. Ya. Komedi itu gak bisa. Pak De Tarsan deh cerita. Sri Mulat itu kurang besar apa namanya. Ya. Pernah mereka tampil gak lucu. Itu sakit banget. Sakit banget, Bang. Dan maksudnya tuh ada saat-saat dimana kita itu tidak berhasil mencapai tujuannya kita gitu, yeah. Goalsnya kita nggak kesampaian gitu. Saya itu pernah dan kita itu sudah tahu sejak 3 menit pertama, Bang. 5 menit pertama, katakanlah kita sign kontrak, job stand up 20 menit, yeah. Naik 5 menit kita sudah tahu hari ini hari sialnya saya. Tapi ada durasi 15 menit yang harus tetap kita selesaikan gitu. Saya tuh sering kali kita job kayak begitu gitu, kayak gila nih, aduh nggak lucu, nggak kena. Udah mungkin, dan itu komedi itu kan selera banget gitu. Yeah. Lucu di sini materi yang sama, lucu di sini materi yang sama, di sini bisa nggak lucu loh. Padahal materinya sama, deliverynya sama gitu, wow. Bisa banget. Wow. Udah gitu kita harus tetap menyelesaikan durasi itu kan. Orang nyanyi nggak diperhatiin deh. Yeah. Abang mungkin nge-MC nggak diperhatiin. Slow aja kayaknya, yeah, menurutku ya. Yeah. Kayak ya udahlah, agak ini. Tapi kita kayak nggak, udahlah. Yeah. Maksudnya saya juga pernah nge-MC kan. Yeah. Nge-MC kayak oh ya udah mereka sibuk sama ini, silakan gitu. Yeah. Tapi komedi nggak diperhatiin, nggak mungkin kita pura-pura nggak tahu gitu kalau ada yang salah gitu dengan perform saya di atas panggung gitu, nggak bisa, Bang. Yeah. Udah gitu kita harus tetap menyelesaikan 15 menit. Yeah. Mending kalau udah selesai sampai di situ. Saya pernah tampil nggak lucu selama 20 menit, turun panggung lagi sedih-sedih di backstage kayak, aduh, gila nih nggak lucu, aduh sedih banget, gimana nih? Apa saya cari pekerjaan lain lagi ya? Udah sedih banget gitu, tiba-tiba MC-nya manggil, oke, kita tampilkan lagi performer tadi. Silakan naik ke atas panggung, dipajang lagi kita di atas panggung kayak. Ya gara-gara itu susunan acaranya dia gitu, kayak kita harus naik ke atas panggung terus kayak orang lihat kayak ini yang tadi nggak lucu nih gitu, kayak gila nih pekerjaan apa sih ini gitu, Bang. Iya, komedian itu nggak ada hitam putihnya. Iya. Komedian tuh nggak ada hitam putihnya. Pilihannya cuma lucu atau tidak. Betul. Cuma lucu atau tidak gitu. Orang kalau nonton orang nyanyi diam kita masih bisa mengira-ngira dia diam karena meresapi. Ya. Atau diam karena nggak suka. Ya. Tapi komedi ketika orang menyaksikan diam, ya. Oh berarti nggak lucu udah. Emang nggak lucu udah. Begitu aja. Itu. Jadi pertama kali banget tuh di atas panggung stand up komedi, dan abis itu semua orang pada terbahak. Oh ya, by the way, dari kan tadi lu bilang 10 orang tuh ya. Lu performance ketiga atau 3 terakhir? Performance ketiga. Ketiga. Oke. Berarti setelah lu ada 7 orang. Ada 7 orang lagi. Yang 1-2 orang pada ketawa juga, tapi mungkin hit and miss lah. Maksudnya ketawa, flow-nya mungkin cukup menghibur gitu. Oke, jadi gue pikir kayak misalnya ini nggak ketawa, dan habis itu giliran lo gitu. Enggak ketawa juga kok. Tough crowd juga gitu ya. Ketawa juga kok. Cuman kalau open mic ini kan memang ajang yang nguji materi ya. Jadi yang kita kasih itu memang materi-materi mentah, materi-materi yang baru ditulis gitu, bukan perform profesional gitu. Oh, oke. Open mic. Jadi kalau nggak lucu itu sebenarnya di open mic itu sangat normal, sangat biasa gitu. Kadang mungkin dari 10 materi yang kita bawa ketika open mic, syukur banget kalau ada 3 yang lucu. 7 dibuang itu udah, yeah. Emang prosesnya kayak gitu. Ya, pokoknya kayak open mic itu kan kita bawa bahan baku kan, yang jadi produk itu nggak semuanya gitu. Jadi kayak kita bawa 10 bit, 7 nggak lucu, 3 lucu itu udah untung banget gitu. Nah saya malam itu tuh hampir semua materi yang saya bawa itu hit semua gitu. Jadi kayak gila ini duniaku gitu kayak. Candu banget sih. Terima kasih banyak gitu. Kedua lucu lagi, ketiga saya nggak lucu. Loh, di crowd yang sama? Di crowd yang sama. Wow, berarti sebenarnya mereka udah expect dan antisipasi banget gitu ya? Saya yang antisipasi dirinya saya. Oh. Saya terlalu over confidence. Ya. Pokoknya apapun yang gue bawain pasti kayaknya saya lucu deh gitu. Ya, kayaknya saya lucu deh. Gitu. Itu makanya orang jangan sombong. jangan congkak. Yang ketiga lu masih ingat gak materinya apa aja yang benar-benar bikin orang kayak ternyata ketawa? Saya bahas ini relationship. Oke. Saya bahas relationship. Oh itu harusnya aman lah. Maksudnya semua orang juga kan ngerasain juga. Saya bukan Raditya Dika ternyata. Udah saya bahas orang timur aja dah. So-soan banget saya waktu itu. Kayaknya saya bisa deh bikin materi relationship. Enggak. Hancur, berantakan. Buruk. Enggak ada yang ketawa satupun. Padahal teman-teman juga udah ekspektasi banget. Karena gila nih orang 2 kali open mic. Yeah. Kencang mulu ketawanya. Yeah. Open mic ketiga saya failed banget. Oke, wow. Itu bikin saya... Aduh. nginu juga. Ini bukan buat gue deh. Udah gue balik lagi jadi aktivis saya deh. Aktivis lagi dah. Lebih enak bikin orang marah-marah dari bikin orang ketawa. Sempat tuh kepikiran kayak, tapi saya coba lagi abis itu. Tapi untungnya tersadarkan dengan cepat. Karena justru momen-momen gagal ini yang bikin kita jauh lebih baik sih menurutku. Karena kita tahu rasanya gagal itu nggak enak, kita lebih hati-hati tuh untuk bikin sesuatu gitu menurutku sih. Itu bener banget. Dan dan sebenarnya ketika lu udah gagal di ketiga, itu yang menentukan lu akan menjadi orang gagal atau enggak gitu. Iya. Karena lu akan maju lagi ke yang keempat, iya, atau lu stop di ketiga. Betul, gitu. Betul. Ya. Betul, tapi betul, lu betul, ya nggak stop obviously. Nggak stop, saya jalani lagi gitu. Jadi minggu depannya balik lagi tuh ke si... Minggu depannya saya coba lagi dengan materi yang lebih saya kuasai. Saya merasa materi saya yang ketiga itu berjarak. Jadi orang tidak merasa relate kayak sotoy aja nih orang gitu. Ya, karena kalau komedian emang sebaiknya memang dia melekat sama materinya gitu. Itu salah satu teorinya kami gitu. Oke. Okay. Yang materi ketiga itu sotoy banget, saya bahas relationship kayak. Jokesnya apa sih, masih ingat gak? Aduh, saya mungkin saking traumanya hilang dari ingatan saya. Pokoknya saya bahas tentang orang pacaran, gaya orang pacaran gitu lah. Oke. Okay. Saya nggak ingat karena memang itu nggak ada hubungan, nggak ada korelasinya juga sama kehidupannya saya gitu. Jadi kayak merasa ini akan lucu aja gitu. Nggak jujur lah bikin materi. Tapi emang harus ngerasain di bom dulu, maksudnya harus ngerasain bom juga. Benar. It's part of the stand up comedian journey juga, kan proses juga. Gitu. Apalagi untuk masuk ke dunia profesional sih, ngebom itu wajib tahu cara ngehandle-nya bagaimana. Right. Cara handle-nya gimana sih? Selain depresi di belakang panggung ambil nangis-nangis gitu. Let it go aja, Bang. Nggak bisa. Telen. Kalau kami itu ngebom kan, telen. Nggak ada cara lain untuk nggak ngebom itu. Telen. Mau ngapain kita di atas panggung telanjang? Nggak mungkin. Ngapain? Iya, kalau orang habis itu ketawa, kalau nggak malunya doang lagi kan. Jadi ngebom itu memang ada beberapa trik yang kita coba. Yang coba kita pendekatannya itu ada dua, misalnya kayak bom slide sama bom beat. Itu dua hal itulah yang menjadi senjatanya kita. Apa tuh? Bom slide itu ketika ada beatnya kita yang kita sampaikan dan tidak lucu, kita split seakan-akan gak terjadi apa-apa. Seakan-akan yang kita sampaikan tadi itu belum punchline. Secepat mungkin kita masuk ke materi yang kedua sehingga orang ngerasa ke oh belum selesai materinya, lucunya kapan ya? Iya kan? Karena kadang-kadang kalau kita nge-punch ada momen sepersekian detik, orang jadi sadar kayak, lah nge-punch barusan tapi nggak lucu, kocak, nggak lucu lu, gitu. Jadi itu, bom slide. Kita harus, kalau misalnya kita rasa, aduh nggak kena nih, langsung aja split. Split ke materi selanjutnya gitu, yang pertama. Atau yang kedua, bom beat. Ketika ngebom, kita punya beat yang memang kita sudah persiapkan ketika kita ngebom. Tapi ini peluru yang nggak bisa dipakai sekali-sekali. Misalnya nih kayak, kalau ngebom, ada yang suka bicara kayak, Oke, sebenarnya sih kayaknya saya tadi itu ngelantur ya, nggak jelas saya ngomong apa sih tadi barusan. Nah, biasanya penonton jadi terhibur, terus balik lagi. Tapi kalau sepanjang perform setiap kali nggak kena gitu terus kan orang juga kayak, kayaknya lu nggak lucu deh gitu. Nah, jadi ada dua ini, tapi kebanyakan kalau udah nggak kena aja udah. Jadi udah telan aja udah. Iya sih. Yang penting selesaikan durasi aja lah, 20 menit ya udah 20 menit. Gue jujur senang banget ya, maksudnya bahwa di dunia stand up comedy itu lu mempersiapkan kegagalan. Gak cuma mikirin sukses-sukses aja atau optimis sama sukses atau bahkan blindly secara buta lu bilang gak, gue adalah orang yang gak akan pernah gagal, jadi gak. Kegagalan tidak ada di kamus gue. You know, karena ada, dan ketika gagal lo harus ngapain, lo harus reaksinya seperti apa, atau lo responnya seperti apa. Gue baru belajar akhir-akhir ini adalah ketika gue melakukan sesuatu, ternyata gue harus mempersiapkan juga sebuah ruang gagal di dalam apapun yang gue lakuin gitu. Jadi supaya gue kalau misalnya jatuh, ya minimal gue tahu bagaimana gue harus bereaksi untuk bangun lagi, atau mungkin nikmatin dulu di bawah seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin soal kegagalan, tadi kan di stand up comedy gitu ya, lo sendiri apa yang udah lo persiapkan ketika kakak bos jadi sukses banget, misalnya 10 juta penonton juga gitu ya, sama seperti film imajinari yang lain gitu, atau ketika itu gagal kayak gitu? Mungkin ini saya belum pernah cerita ya di tempat lain selama kita jalani kegiatan syuting ini, mungkin saya belum pernah cerita sama sekali. Tapi sebenarnya kakak bos itu project yang saya yakin, saya tahulah banyak orang yang tidak percaya kami akan melakukan ini. dalam satu kesempatan itu kita lagi nonton film, bagus banget filmnya, lagi nonton nobar gitu, bagus banget filmnya, premier gitu, kayak keren banget ini film. Terus saya diteriakin kayak, masih mau syuting lu Ri? Itu saya lagi preps kakak bos tuh. Masih mau syuting lu Ri? Bisa lu bikin film, ngapain? Masih mau bikin? Bercanda gitu, tapi down juga karena melihat orang itu mampu membuat karya segininya gitu, apa yang bisa saya bikin gitu, down. Orang-orang pada teriak gitu, udahlah gak usah syuting Ri. Saya juga nimpalin aja gitu, tahu-tahu iya nih kayaknya gak jadi syuting nih kakak bos, ngapain bikin film, ini kece banget ini gitu kan. Terus tiba-tiba kakak Godfrey dia turun dari atas kan, pemeran utamanya saya gitu, terus langsung terketuk di hatinya saya, oh iya, saya bikin film ini bukan untuk sekedar memuaskan rasa keberhasilannya orang-orang, tapi saya bikin film ini murni agar teman-teman ini punya ruang. Jadi kalaupun misalnya kakak bos bisa diterima luas oleh masyarakat, syukur alhamdulillah, itu sebuah karunia untuk saya ya dan teman-teman gitu. Artinya kita bisa bikin lagi. Ketika itu sukses kita bisa bikin lagi gitu. Tapi kalaupun misalnya ternyata hasilnya tidak semaksimal yang kita harapkan, setidaknya saya berhasil kasih ruang orang-orang ini. Saya berhasil kasih ruang. Itu keberhasilannya saya gitu. Karena keberhasilan itu definisinya bisa banyak. Ya. Jadi menurut saya sih, apapun hasil yang dicapai oleh kakak bos dalam konteks jumlah penonton, setidaknya saya sudah membuat satu keberhasilan. Karena di antara suara bising yang meragukan kami itu, kami berhasil menghasilkan sesuatu. Itu dulu. So kalau saya sih itu dulu sih Bang. Ya, karena pada akhirnya untuk menghadapi sebuah kegagalan, lu harus jago juga untuk reframing, karena mungkin lu ngerasa gagal di sebuah metrik tertentu, tapi lu sukses di metrik yang lain. Yeah. Kayak yang tadi lu bilang gitu, kayak gue, ini gue baru belajar again beberapa bulan yang lalu. Gue ngerasa gue sempat gagal dalam sebuah project, tapi sebenarnya gue sukses juga untuk ngelakuin sesuatu kayak yang tadi lu bilang gitu. Mungkin kalau ngomongin jumlah tiket, ya itu hanya Tuhan yang tahu sih. Iya. Tidak ada formulanya. Tidak ada formulanya. Hanya Tuhan yang tahu. Kita sendiri juga nggak bisa ngontrol. Apapun yang kita lakuin, tiba-tiba ya, banyak faktor-faktor luar yang mempengaruhi banget gitu. Jadi bisa reframing itu bikin kita jauh lebih sehat sih. Jadi dan kita fokus sama frame tersebut gitu. Iya. Jadi misalnya orang bilang, wah tuh kan gagal tuh, mungkin lu gara-gara sutradara pertama lah, lu blablabla segala kayak gitu. Tapi pada akhirnya enggak kok, gue sukses memberikan ruang buat teman-teman yang sampai sekarang ini belum pernah ada yang ngasih ruang gitu. Betul itu. I think that's so good. Mungkin saya mau cerita sedikit Bang ya. Boleh dong. Kalau kakak bos ini kan sebenarnya project yang kita akan lihat di masa yang akan datang kan, apa yang berhasil dibawa oleh film kakak bos ini. Tetapi sebenarnya sebelum itu saya juga pernah tiba satu momen dimana saya memperjuangkan sesuatu ya. Waktu itu lagi ada kontestasi olahraga di Indonesia, skalanya nasional, kemudian dilaksanakan di Papua waktu itu. Pekan olahraga nasional ya. Tapi representasinya itu memang menjadi pertanyaan dalam tanda kutip oleh banyak orang. Dan itu memang yang kita sasar itu adalah panitia pelaksana pada hari itu gitu, kayak kenapa panitia pelaksana mengambil langkah-langkah yang kurang bijaksana gitu, terkait dengan pengisi acara dan lain sebagainya gitu kan, kenapa panitia pelaksana yang kami kejar gitu. Tetapi ya namanya media itu bisa mentwist sedemikian rupa sehingga terkesan kami itu mempertanyakan kredibilitas sesama teman-teman public figure gitu, yang mana kami itu nggak ada sedikit pun diarahkan ke situ. Tapi saya sadar lah itu permainan-permainan media yang suka ributnya aja gitu. Panitianya tidak punya kapabilitas, tetapi yang dibikin gontok-gontokan juga orang-orang yang sebenarnya tidak punya banyak kepentingan dengan event ini gitu. Tapi ya udahlah, itu saya jalani gitu. Tetapi puluhan ribu maki-maki yang masuk ke saya itu sih lumayan ngefek gitu. Sampai saya juga sempat down gitu, kayak gila ya, saya ini gak bicara untuk diri saya gitu, saya bicara untuk orang-orang gitu yang selama, dan itu saya menyuarakan itu setelah sekitar 2 minggu mereka bersuara. Jadi teman-teman di Papua itu sudah 2 minggu menyuarakan hal ini, gak dianggap Sehingga mereka konsultasi ke saya lah. Saya diajak makan tuh kayak, Ri, ini bagaimana ya gini? Kalau menurut kau bagaimana? Saya bilang, ya sudah kita coba suarakan aja. Siapa tahu didengar sama pemerintah kan. Saya suarakan lah. Rame. Rame tuh, habis tuh rame. Yang diserang saya secara personal. Bukan gagasannya, bukan tuntutannya yang dipertanyakan, tetapi personalitinya gitu kayak. Gila, saya tidak punya kepentingan apa-apa di sini gitu. Sedih itu. Tapi ketika event itu dilaksanakan dan saya lihat teman-teman saya yang orang Papua menyanyi dan menari di situ, yang tadinya enggak. Wow. Yang tadinya enggak. Ya. Akhirnya panggung itu menjadi miliknya mereka, di tanahnya mereka. Terobati semuanya, Bang. Wow. Semua ribuan caci maki itu kayak ya sudahlah itu memang sudah jadi bagiannya saya. Tapi ketika orang-orang ini naik ke atas panggung menyanyikan lagu-lagunya mereka, menarikan tariannya mereka di atas tanahnya mereka, itu lebih daripada apapun sih. Wow. Cukup sih untuk saya itu. Oh ya udah cukup. Cukup. Dan ternyata suara-suara itu cepat lupa juga. Iya. Berapa maksud puluh ribu caci maki segala lewat lagi aja gitu. Lewat. Emosi sesaat. Iya. Tapi itu memang menurutku karena tidak didudukan pada tempatnya konteks itu. Iya. Seandainya konteks itu didudukan pada tempatnya, semua itu pasti akan sepakat. Iya. Bahwa ketidakbijaksanaan pengambil kebijakan itu dampaknya bisa besar gitu. Tetapi lagi-lagi yang dipaksa untuk berseteru satu sama lain kan. Yang emang bener. Gue again ya, ini gue ngomong ini karena gue respect banget sama media Indonesia gitu ya, dimana di orang-orang yang bekerja di media Indonesia, mereka tetap harus mencari nafkah juga. Jadi mau nggak mau mereka harus menciptakan clickbait atau perseteruan gitu yang bikin orang emosian gitu, karena setiap kali orang ngeklik mereka akan dapat berapa duit dari situ gitu. Jadi wartawan-wartawan atau media mau nggak mau mereka harus bikin clickbait supaya artikel mereka diklik, supaya anak istri mereka bisa makan. Yeah. Untuk yang nggak ini ya, untuk media-media yang nggak valid ya menurut saya. Beberapa media yang punya validitas itu malahan aimingnya bener tuh ke pemerintah gitu. Tetapi kan media-media zaman sekarang kan semua bisa punya media gitu. Betul. Saya ingat banget itu kayak media-media besar yang media-media tradisional lah. Itu langsung listnya itu jelas tuh. Saling lempar. Misalnya ini ya konteks beritanya gitu. Saling lempar tanggung jawab. Panitia pelaksana, Kemenpora dan lain sebagainya gitu. Jelas gitu beritanya gitu. Dan itu yang kita kejar terus. Tetapi media-media di bawahnya. Yang online-online, yang gosip-gosip ini. Yang mereka asah itu bukan itu. Sayangnya. Yeah. Masyarakat kita lebih gampang kemakan sama dramanya daripada konteksnya gitu. Yeah. Itu makanya memang benar ini tugas media-media yang punya validasi ini sih untuk bisa lebih kuat, gencar gitu. Jangan mau kalah nih sama media-media drama nih yang kadang-kadang reporternya kita nggak tahu juga dari mana gitu penulis. Tapi memang kita lebih suka sebagai manusia yang lebih suka dramanya sih daripada faktanya gitu. Bener sih. Lebih seru gitu ya. Lu sendiri kalau misalnya ngomongin soal kegagalan atau ruang gagal. Apa momen yang paling gagal menurut lo di seumur hidup lo ya? Gue gak tahu apakah itu di ketika jadi stand up comedian atau bahkan sebelum jadi stand up comedian. Dan bagaimana cara lo ngerespon dan bereaksi supaya kita bisa belajar juga dari seorang Arie Kriting? Banyak sih, saya sih kalau momen gagal sih banyak ya. Kadang-kadang orang melihat kesuksesan dan sesuatu yang kita membuat kita bahagia kita pajang di media sosial gitu. Padahal media sosial itu isinya cuman 3 menit gitu. Ada 23 jam sehari yang orang gak tahu gitu. Kita hanya naruh 3 menit kehidupan kita di situ gitu. Dan kemudian luka-luka yang ada di belakang itu kan kadang-kadang kita tidak tampilkan kepada orang lain. Cuma kalau boleh jujur sih, salah satu kegagalan yang saya rasa itu gagal dalam kehidupannya saya sih, karena mungkin Kakak Bos ini bicara tentang keluarga ya. Mungkin prosesnya saya berkeluarga sih. Oke. Saya sih sebenarnya itu merasa itu kegagalannya saya juga gitu. Ketika saya tidak berhasil untuk melakukan prosesi pernikahannya saya dengan istri dengan cara yang mungkin ideal bagi banyak orang gitu. Jadi itu saya rasa bagian dari kegagalan hidupnya saya gitu. Dan saya tidak tahu kapan saya bisa membayarnya. Ya maksudnya sampai sejauh ini saya masih tetap berusaha gitu. Tetapi kayaknya itu juga yang saya rasa, oh ternyata ada hal-hal yang saya tidak bisa raih begitu saja gitu. Kayak sesimpel restunya orang tua itu kan simple banget ya dalam kehidupan ini ya. Tapi ada orang-orang yang dengan segala macam upaya yang saya lakukan, itu ternyata tidak bisa saya pegang juga gitu. Dan ketika itu terjadi ya sudah, saya relakan aja gitu, saya ikhlaskan aja. Saya coba lakukan yang terbaik yang saya bisa sejauh ini. Mungkin masih ada rezeki kehidupan bagi saya untuk bisa coba memperbaiki hal-hal yang terlewat, yang saya tidak bisa eksekusi dengan baik gitu. Itu sih Bang. Ini kan terlalu ngawang-ngawang nih. Iya. Mungkin gue pengen tahu konteksnya lebih dalam lagi gitu. Ini obviously ngomongin soal orang tuanya Indah. Iya, iya. Specifically nyokapnya. Iya, iya. Tapi boleh diceritain gak sih kayak what happened sampai kegagalan itu kan pasti ada triggernya gitu. Kenapa lu ngerasa gue miss di situ atau apa, dan ya what happened kalau konteksnya? Ya? Mungkin saya tidak bisa cerita secara keseluruhan ya, karena maksudnya sulit itu lawan orang tua. Pasti. Sulit banget lawan orang tua tuh. Ya. Ketika kita maju salah, ya. Kita mundur salah. Makanya jangan dilawan orang tua. Jangan dilawan orang tua. Makanya kalau selama ini orang lihat itu kayak kita banyak diam, itu karena itu adalah pilihan terbaik. Pilihan terbaik untuk ibaratnya memperjuangkan sesuatu yang kita harap gitu. Pilihan terbaik gitu. Dan saya rasa terjebak dalam situasi yang seperti itu tuh sulit banget Bang. Sulit banget. Sulit banget. Tidak ada usaha satupun yang bisa secara konkret kita lakukan untuk bisa membuktikan bahwa kita itu ada di posisi yang benar dalam hal ini. Akhirnya yang saya lakukan kemudian adalah menunjukkan bahwa saya bertanggung jawab. Saya penuh cinta kasih. Saya penuh pengorbanan. Saya bertanggung jawab. Saya berikan segala yang saya mau agar orang bisa melihat bahwa sebenarnya udah banyak upaya yang kita lakukan gitu untuk bisa mendapatkan apa yang namanya restu itu. Tapi saya sampai pada satu kesimpulan bahwa restu itu penting, tapi tidak semua orang beruntung memilikinya. Makanya orang-orang yang punya restu itu orang yang beruntung aja gitu. Dan mungkin saya tidak punya keberuntungan itu di dunia ini gitu. Belum. Mungkin belum gitu. Dan itu berat sih Bang. Saya itu tidak mau hal itu terjadi gitu. Tapi masalah bagi kita itu bisa datang begitu saja. Bisa datang tanpa kita duga gitu. Sesuatu yang awalnya baik-baik saja itu bisa dalam sekejap berubah haluan gitu, menjadi tidak menguntungkan untuk kita gitu. Yeah. Jadi itu memang boleh jadi itu juga mungkin ada ketidakbijaksanaan dan ketidakmampuan saya sebagai anak muda untuk memproses hal-hal yang terjadi gitu Bang. Tapi mungkin ini juga momentum yang bisa karena ruang gagal tadi itu kan kadang-kadang kalau kita sendirian di dalam kan kadang gagal banget nih hidup gua nih. Jadi yeah. kayaknya mungkin juga bisa kita bagikan sebagian lah mungkin biar orang-orang mungkin kayak oh itu yang terjadi. Yeah. Jadi sebenarnya mungkin ada salah kaprah, mungkin ada salah kaprah yang terjadi yang melihat bahwa hubungan saya dengan Nona Indah itu sepertinya sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Iya kan? Yeah. Tapi memang saya yakin itu memang masuk akal gitu, masuk akal kalau itu dibilang tidak mungkin terjadi itu masuk akal gitu. Yeah. Indah dengan semua citra yang dia punya, dengan semua karakter yang dia miliki, dengan semua prestasi yang dia jalankan, ketemu dengan saya yang pada momen itu komedian, suka bicara ngelantur, urakan, dandanannya saya tahu dandanannya saya sih kayaknya saya aja nggak suka lihat saya pada hari itu ya Bang ya. Jadi lu aja juga nggak akan ngerestuin. Iya, saya nggak ngerestuin gitu, nggak punya apa-apa. Saya tinggal di kos-kosan. Tidak punya kendaraan, saya tidak punya mobil, saya tidak punya motor, tidak punya motor Bang. Wow. Punya nggak orang teman yang nggak punya motor gitu, kerja di Jakarta bertahun-tahun di dunia entertainment nggak punya motor saya. Karena apa? Bukan karena nggak ada duitnya kan? Bukan. Duitnya ada dong. Ada kalau untuk beli motor mah. Iya. Lalu kenapa memutuskan untuk tidak punya motor? Karena menurut saya jalanan di Jakarta tuh ribet banget. Saya tuh lebih suka naik ojek. Terus kayak ngojek saya kemana-mana Bang. Ngojek saya kemana-mana. Jadi kayak udah simple aja. Ke mall ngojek. Jadi saya nggak harus cari parkiran motor yang jauh banget dari mall itu tuh. Exactly. Iya kan? Iya. Tinggal turun di depan, masuk, selesai. Efisien iya. banget gitu. Mobil juga alah macet-macetan apa segala macam. Parkirnya, isi bensinnya. Jadi nah, saya tuh pada hari itu nggak punya mobil, nggak punya motor, tinggal di kos-kosan. Hmm. Ya. Dandanannya urakan, nggak jelas. Hmm. Saya tuh pakai kalung banyak banget, rambut saya kemana-mana gitu. Jadi ketika saya dianggap dukun dan punya ilmu hitam untuk mendekati Indah, wajar. Sorry ya. Mungkin saya punya badan akan kayak, kok kamu menyedihkan sih, tapi ya kita harus mengakui diri kita bahwa hari itu kayaknya wajar deh. Nah, hubungan ini gak masuk akal, tapi cinta itu kan memang gak masuk akal, Bang. Gila, iya dong. Iya kan? Iya. Memang gak masuk akal gitu. Kalau saya urut-urut lagi kembali di tahun 2017 ketika kita dua jadian, itu kayak, apa sih yang ada di pikirannya Indah gitu. Makanya ketika sangkaan itu adalah guna-guna, bisa jadi gitu. Bisa jadi gitu. Itu saya bilang tidak karena saya yang menjalani gitu. Saya tidak melakukan ilmu hitam apapun gitu. Ya karena saya. Tapi kalau saya tarik diri saya menjadi orang lain yang melihat situasi ini, bisa jadi saya percaya gitu. Kayaknya memang sih. Apa coba yang dicari perempuan dari laki-laki seperti saya di titik itu gitu. Ya. Nah, tapi beneran nih, jujur, lu nggak pernah pakai ilmu hitam untuk narik Indah? Ya nggak mungkin lah, Bang. Nggak mungkin. Insya Allah nggak mungkin. Lu kayak kasih apa? Tidak ada biar sedikit. Makanan. Tidak ada biar sedikit. Indah itu saya sudah kasih makan kelor. Kalau orang yang tahu ilmu hitam tuh, kelor itu bisa menghilangkan semua pengaruh ilmu hitam ya. Waktu kita nggak sadar waktu itu kita posting konten Indah masak kelor terus makan, terus banyak yang komentar, wih menunjukkan nih kalau nggak pakai ilmu hitam nih makan kelor dia gitu. Ah, saya juga nggak tahu, oh emang itu khasiatnya kelor menghapuskan ilmu hitam, gimana saya tahu. Oke. Nah, sayangnya ketika isu ini masuk ke telinga beliau, yang gosok banyak. Jadi orang-orang sekitarnya itu beberapa itu merespon ini dengan mengafirmasi bahwa iya kayaknya Indah kena guna-guna. Ya udah, bubar, berantakan dah semuanya itu. Saya itu sampai tanya beberapa ulama yang saya kenal gitu kayak, Pak Kiai, gimana nih cara menghadapi tuduhan guna-guna? Dijawabnya apa, Bang? Ikhtiar aja, Mas. Gak bisa emang yang begitu. Gak bisa dibuktikan kebenaran dan ketidakbenarannya itu gak bisa. Tuduhan gaib-gaib begitu nggak bisa, Bang. Saya sudah tanya gitu, mau pakai cara apapun itu nggak bisa. Ya gimana caranya untuk mengkonfirmasi sesuatu yang nggak kelihatan gitu? Saya mau bilang enggak juga, sampai lidah saya keluar juga. Kalau ada yang bilang bisa, iya apa enggak gitu? Nggak ada. Kayak misalnya Ari misalnya mencuri motornya ini. Aku bisa ditelusuri gitu. Jam berapa dia di mana? Motornya pernah dipinjam sama dia apa enggak? Enggak kembali atau bagaimana gitu? Dijual kemana? Ada barang buktinya. Lah ilmu hitam apa barang buktinya gitu? Jadi ya itu sesuatu. Tapi mungkin nyokapnya pernah nggak bawa Indah untuk di ruqyah? Oh pernah. Segala macam. Dia itu udah nggak tahu lah. Pokoknya dia tuh setiap satu telepon saya kalau misalnya mau di ruqyah atau apa gitu. Bang. Saya mau dikasih minum air ini nih. Saya bilang minum aja. Paling ausmu juga yang hilang. Iya tapi nanti kalau ini saya bilang, saya nggak pakai guna-guna. Kalau mau dihilangin aja. Bagaimana caranya orang menghapus sesuatu yang tidak ada? Gimana caranya? Karena nggak ada. Dan tetap masih cinta gitu. Sampai kawin lagi akhirnya. Dia minum, dia apa segala macam, dimandiin apa segala macam, mandi berenang, disuruh menyelam silakan dah. Kalau tujuannya untuk menghapus guna-guna, dia nggak akan dapat apa-apa. Karena kamu tidak akan pernah bisa menghapus sesuatu yang tidak ada. Itu sih, Bang. Bahkan akhirnya nikah. Jadi 4 tahun pacaran tuh ya. 4 tahun pacaran. Dan akhirnya nikah. Gitu. Fine-fine aja. Alhamdulillah. Udah punya anak. Tapi kalau misalnya secara ibu mertua. Itu saya masih taruh di ruang gagal saya. Saya masih berusaha. Sejauh ini sih belum berhasil gitu. Gue ngerasa ya kayak lu selalu bilang bahwa lu gagal. Gagal itu kan berarti ini sebuah performance-nya lu yang lakuin sesuatu dan itu gagal. Padahal kalau misalnya dengar ceritanya Arie tadi, itu kayaknya ini terjadi gara-gara ada intimidasi atau hasutan gitu dari orang-orang sekitar gitu, which is sesuatu yang nggak bisa lu kontrol juga gitu kan. Jadi maksud gue idealnya itu sebenarnya kayak gimana untuk nikah dengan Nona Indah gitu, maksudnya kayak idealnya sebenarnya apakah idealnya kalian akhirnya putus gitu, itu idealnya, atau idealnya adalah kalian benar-benar nggak akan nikah sampai mendapatkan restu dari orang tuanya. What is the ideal here? Oke. Jadi saya sudah memperhitungkan ini Bang. Okay. Sebelum mengambil sebuah keputusan kan saya harus hitung dulu. Dan menurut saya sih ketika kita menjadi manusia yang punya nilai, untuk menjadi beradab itu patokan kita nggak usah jauh-jauh deh. Dari agama dengan dari hukum aja. Kalau saya tidak melanggar hukum agama, kalau saya tidak melanggar hukum negara, artinya keputusan yang saya ambil itu insya Allah benar gitu. Yeah. Nah dalam hukum Islam, perwalian persetujuan nikah itu ada di tangan ayah gitu. Sehingga setelah berjuang sekian lama, dan tidak menemukan titik terang, akhirnya kita berdua sepakat untuk ya udahlah kita menikah gitu. Minta restunya sama ayah dong sesuai ajaran agama. Lalu menikahnya juga secara resmi di KUA, terdaftar di lembaga negara yang resmi gitu. Sehingga ketika dua hal ini sudah ada pada saya, sebenarnya saya secara legalitas dengan secara adab sih sebenarnya saya sudah melakukannya gitu. Saya sudah memenuhi. Secara agama saya tidak melakukan kesalahan, secara hukum negara saya tidak melakukan kesalahan gitu. Lalu yang selebihnya ini apa? Yang selebihnya ini adalah kesopanan kita sebagai manusia aja gitu. Wow. Sehingga itu yang sampai sejauh ini masih tetap saya berusahakan. Dan di situ kegagalannya. Dan di situ gitu. Saya tidak berhasil meyakinkan beliau bahwa saya cukup baik. Karena kadang-kadang benar belum berarti bijak. Kayak itu mungkin hal yang paling benar, tapi mungkin belum tentu hal yang paling bijak untuk kita lakuin gitu. Betul. Jadi kalau ditanyakan tadi sampai pada titik ini saya mengambil keputusan, sebenarnya pada akhirnya saya hanya mengambil standar yang paling mungkin. Karena kalau kita mau kejar semua hal-hal yang ideal kan kayaknya nggak ada gitu. Jadi itulah kenapa kita punya hukum negara, kenapa kita punya hukum agama, supaya kita punya batas minimal gitu untuk mengukur keputusan kita ini akan sejauh apa gitu. Apakah ini melanggar ketentuan Tuhan atau apakah ini melanggar ketentuan negara gitu. Sesederhana itu dulu. Selebihnya kalau kita bisa lebih daripada itu ya alangkah baiknya. Tapi kalau enggak, setidaknya kita tidak melanggar ketentuan Tuhan dengan melanggar ketentuan agama, pemerintah. Itu aja dulu. Jadi ketika akhirnya saya memutuskan menikah dengan Indah, ya bukan juga orang yang terburu-buru ketemu di jalan 2 minggu 3 minggu lalu memutuskan menikah. Ada proses bertahun-tahun yang kami jalani untuk mengupayakan semuanya menjadi ideal. Ada proses bertahun-tahun yang kita tidak mungkin bagikan sama orang lain. Karena kadang-kadang ya itu saya tuh gatalnya sama teman netizen ini, kadang-kadang bukannya kita tidak mau ngasih tahu, kita orang gampang banget ngomong kayak apa susahnya sih ngejar restu, kok berani ya nikah tanpa direstui. Enggak sesederhana itu gitu. Ada waktu yang terus berjalan, ya kan, ada tuntutan-tuntutan kehidupan yang harus kita penuhi gitu, yang menyebabkan menurut saya sih kadang-kadang kita memang harus ambil keputusan yang ekstrim gitu. Dan menikah kemarin untuk saya itu adalah keputusan yang sudah tidak ada pilihan lain. Ya saya harus menikah di momen ini gitu. Dan itu adalah takdir Tuhan. Kalau udah terjadi itu takdir Tuhan gitu. Kalau seandainya itu bukan sesuatu yang direstui, ya mungkin pas saya nikah kebakaran gede atau apalah gitu, nggak pernah tahu kan. Tapi kan kejadian gitu. Artinya kan Tuhan menakdirkan saya di tanggal itu, detik itu menikah gitu. Dan saya hanya menjalani takdirnya Tuhan dong. Nah, orang-orang itu kadang-kadang gampang banget itu kayak, kok nggak nunggu restu misalnya gitu kan? Enggak. Ini permasalahan orang itu beda-beda gitu. Kok ini bisa meyakinkan? Kok ini enggak? Enggak. Masalah manusia itu masing-masing gitu. Pastinya. Dan keputusan yang kita ambil juga itu sudah pakai pertimbangan yang paling mungkin untuk kita laksanakan gitu. Jadi bukan berarti kita tidak mau usaha, tapi usaha yang kita lakukan itu tidak segampang itu gitu. Tidak mungkin yang lain beruntung. Makanya saya bilang tadi, Restu itu penting, tapi tidak semua orang beruntung. Nah, teman-teman yang kalian sebutkan namanya, ini bisa. Ya mereka beruntung. Saya mungkin enggak, tapi saya punya kehidupan yang harus saya jalani gitu. Dan saya tidak bisa juga tuh Bang bagikan usahanya. Emang usaha lu apa aja tuh? Nggak bisa. Karena ketika kita menyampaikan, kami udah begini loh. Orang itu akan menjadikan itu sebagai senjata. Ya. Untuk apa? Untuk mendiskreditkan orang yang harusnya kami hormati. Dan kami gak punya tendensi untuk membuat orang yang kami harusnya hormati itu didiskreditkan oleh banyak orang gitu. Wow, kita gak mungkin lah, gak mau kita. Saya punya kewajiban untuk menghormati beliau. Yeah. Dan ketika orang mendiskreditkan itu karena saya, karena apa yang saya lakukan, itu salah. Salahnya ada di saya jadinya gitu. Karena orang pasti pakai itu jadi alat dong. Pasti. Lah, gila ya, Arie Kriting udah begini masih aja. Apa sih? Itu saya nggak mau tuh. Ya. Saya nggak mau gitu. Makanya selama ini kami tuh memilih untuk, udahlah usahanya kita aja yang pegang gitu. Ya. Yang penting bagaimanapun jauh di lubuk hatinya kami sih tidak ada hal lain selain penghormatan gitu. Itu saja. That's good. Itu saja sih. Apa yang udah lu lakuin untuk merestorasi hubungan tersebut? Selain ngomongin di podcast. Baru ini kayaknya deh. Baru ini kayaknya saya mau sedikit banyak membahas itu. Biasanya di ledek-ledekin aja sama anak-anak tuh. Adalah beberapa hal Bang. Tapi yang paling utama sih mungkin mau mencoba mendengar. Saya selalu berusaha mendengar apa saja yang menjadi concernnya keluarga dari sana gitu. Dan hubungan saya dengan keluarga besar sih normal banget dan harmonis banget gitu. Mungkin masih belum aja gitu. Karena sejauh ini sih semua hal yang kami lakukan itu sudah diterima dengan lapang dada sama keluarga besar. Jadi kayak ya udah yang ini nih memang belum aja gitu. Setiap saat juga saya tanya, ini saya sudah boleh masuk nggak? Jangan dulu deh gitu. Ini saya udah boleh bikin ini nggak? Jangan dulu deh gitu. Jadi ya mohon doanya aja. Mudah-mudahan ada momennya untuk boleh gitu. Amin. Ini seperti film ini pun juga lu bisa ngerasain kan dari orang tua seorang gadis gitu ya. Seorang ayah di kakak bos ini kan si ayah ini benar-benar sayang banget sama putrinya gitu kan. Jadi maksud gue di momen ini pun juga lu harusnya tahu bahwa emang putri ini bisa dibilang untuk orang tua itu dijaga banget. Bener. Dan kalau misalnya mereka gak setuju, ya mereka gak setuju. Bener. Dan itu sih yang membuat saya tidak berhenti berusaha. Karena saya tahu bahwa ini tuh sesuatu konflik yang muncul bukan karena kebencian, tetapi justru konflik yang muncul karena kecintaan. Saking cintanya gitu. Beautiful. Jadi menurutku sih ya gak apa-apa. Kalau konflik itu hadir karena kebencian sih sebaiknya kita menghindar. Tidak perlu mengupayakan apapun untuk itu karena pada akhirnya sih kita akan ternoda dengan kebencian yang sama gitu. Ya. Tetapi ketika konflik itu hadirnya karena cinta, menurutku sih kita boleh berusaha untuk bisa menyelesaikan konflik-konflik yang semacam itu gitu. Makanya sampai sekarang sih saya juga mengerti-mengerti aja gitu. Mau diapain juga, mau dikatain juga. Itu sih karena saking cintanya beliau sama anaknya gitu. Bukan karena saking bencinya sama saya. Gitu sih. Wow, that's good. Lu gak pernah pakai ilmu hitam. Berarti lu memang berserah dan menyembah Allah gitu kan. Yang I think pada akhirnya yang lu bisa lakuin sekarang ini cuman berdoa pada Allah supaya dia bisa merubah atau melunakkan hati dari ibunya Indah gitu dan supaya akhirnya sampai mereka kan terima Arie juga gitu untuk masuk rumah gitu dan amin. Ya kan sih. Kalau di kami itu kita percayalah bahwa Allah itu maha membolak-balikkan perasaan. Jadi kita jangan terlalu terkesima sama apa yang kita rasakan sekarang. Wow. Karena belum tentu cinta besar yang kita rasakan sekarang itu akan selamanya seperti itu. Demikian pula halnya dengan berseberangan seperti ini juga gak apa-apa. Maksudnya kita hanya berharap saja mudah-mudahan bisa dibolak-balikan perasaannya gitu. Jadi memang pada akhirnya sih ikhlas aja. Toh segala sesuatu yang kita kerjakan di muka bumi ini kan sebaiknya punya nilai ibadah ya. Dan pernikahan kan adalah salah satu ibadah yang sangat disukai. Ketika saya menikah dengan Nona, konteksnya ya benar-benar tujuannya untuk ibadah. Jadi kalaupun misalnya ibadahnya belum sempurna, ibadahnya belum sesuai dengan apa yang ideal menurut banyak orang, setidaknya kami sudah mencoba beribadah dulu gitu melalui pernikahan tadi ini. Jadi kalau untuk itu sih ya memang pada akhirnya ya seperti yang saya tanya sama Pak Kiai tadi itu, ya udah serahkan sama Allah aja, mudah-mudahan ikhtiar aja udah, berdoa aja sudah. Emang kayaknya nggak ada jalan lain gitu. Kita tetap berusaha di dunianya, tetapi selebihnya sih kayaknya kita nggak punya kuasa lah untuk melakukan itu. Tapi kalau misalnya ngomongin soal Tuhan gitu ya, hubungan lu sendiri dengan Tuhan tuh seperti apa sih? Kok bisa kira-kira Tuhan kenapa bisa baik banget sama seorang Arie Kriting, dari seorang anak yang cita-citanya jadi astronot gitu misalnya, tapi sampai akhirnya bisa jadi sutradara dan filmnya tanggal 29 Agustus ini bakal keluar. Kayak kok Tuhan bisa sebaik itu sama seorang Arie Kriting itu? Aduh, saya juga tidak tahu apa yang Tuhan lihat dari saya ya. Sebenarnya saya tidak tahu apa yang Tuhan lihat dari saya. Tapi kalau saya pribadi itu sebenarnya percaya bahwa Tuhan melalui medium agama apapun itu menciptakan perasaan baik sebagai sinyal apakah kita masih ada dalam lindungan Tuhan atau tidak. So good. Perasaan baik itu. Jadi ketika kita berbuat baik sama orang, ketika kita mengerjakan pekerjaan kita dengan baik dan kita pulang membawa perasaan baik itu, terlepas dari itu gagal atau berhasil. Kadang-kadang pekerjaan kita gagal, tetapi kita punya perasaan baik karena kita sudah berusaha yang terbaik. Kadang-kadang pekerjaan kita berhasil, tapi kita tidak membawa pulang perasaan baik karena kita tahu ketika melakukan pekerjaan itu kita menggunakan cara-cara yang tidak baik. Nah, perasaan baik itu yang menurut saya sih menjadi sinyalnya saya untuk tahu apakah Tuhan masih melindungi saya apa tidak gitu. Wow. Ketika misalnya hal-hal buruk terjadi di sekitarnya saya, tetapi itu tidak mempengaruhi perasaan saya terhadap sesuatu. Itu sih yang menjadi kesyukurannya pada saya, pada dirinya saya gitu. Jadi tidak peduli apa yang orang lakukan kepada kita sih, yang menjadi kepeduliannya kita sih bagaimana cara kita memperlakukan orang lain gitu. Wow. Dan kalau misalnya itu kitalah yang tahu hal yang kita lakukan itu baik apa tidak. Ya. Kadang-kadang di mata orang lain, gila ya tuh orang kok tega ya melakukan itu. Tapi kalau kita yakini dirinya kita bahwa yang kita lakukan ini untuk kebaikan, harusnya sih itu adalah sebuah kebaikan dari dirinya kita gitu. Karena kadang-kadang juga kita terkesima banget dengan orang gitu, kayak gila ya orang itu baik banget. Tapi kita gak pernah tahu di dalam hati kita sendiri, gila nih mereka nggak tahu nih sebenarnya saya jahat nih, ya kan? Kadang gue ngelakuin ini untuk pencitraan nih sebenarnya. Gue ngelakuin untuk pencitraan nih. Kita yang tahu. Yeah. Apa yang kita lakukan itu karena kehendak Tuhan atau dorongan hawa nafsu kita, ego kita sebagai manusia gitu. Karena ya kadang-kadang label yang orang sematkan kepada kita itu bisa jadi racun juga sih, maksudnya. Banget. Ya kadang-kadang kita melakukannya itu bukan karena, mungkin kalau istilahnya itu tulus kali ya, sudah ikhlas. Iya ikhlas kali ya. Jadi kalau saya sih itu aja sih bang. Kalau mau ditanya hubungannya saya dengan Tuhan seperti apa, ya mungkin dengan perasaan-perasaan baik yang coba saya kumpulkan di setiap hari-harinya saya menjalani kehidupan ini sih. Gue suka banget sih tadi apa yang lu bilang barusan, karena itu akhirnya membuat kita setiap hari, setiap kali kita berdoa itu kita jadi ngecek hati kita terus gitu. Betul, harusnya seperti itu. Ya kan, apakah hati kita itu lagi ngerasa baik atau tidak baik. Kalau misalnya tidak baik kenapa gitu. Jadi betul. Itu kayak hati kita tuh kayak dibukain sama Tuhan, kayak lu karena tadi lu ngomong kayak gini seharusnya ya, dan itu ya aduh iya bener, maaf ya Tuhan gitu, lain kali gak akan ngelakuin lagi atau betul. Apa. Kayak gitu. Betul. Karena manusia itu tempatnya salah. Ya. Itu yang harus kita sadari gitu. Ya. Yang fatal itu adalah ketika kita tidak menyadari kesalahan itu. Ya. Ketika kita tidak sadar, itu yang menurut saya salah. Maka ketika kita pulang membawa rasa bersalah dan kemudian kita pasrahkan kepada Tuhan, mungkin kita tidak bisa mendapatkan pengampunan dari tempat kita melakukan kesalahan, tapi setidaknya kita bermohon mendapatkan pengampunan dari Tuhan gitu. Ya. Jadi itu sih yang menurutku manusia sih kalau sampai sudah pada titik dimana kita nggak tahu apa yang kita lakukan ini salah atau benar sih, itu sih harus menjadi pertanyaan tersendiri gitu. Karena nggak apa-apa salah sih. Kayak misalnya apa yang sejak dari tadi kita perbincangkan itu, ketika Bang Daniel menanyakan tentang ruang gagalnya saya tahu itu gagal, saya tahu itu salah, tetapi saya tahu itu gitu. Itu sih. Ya, dan lu berusaha memperbaiki. Lebih parah lagi kalau misalnya lu nggak tahu kalau misalnya itu salah dan lu ngerasa kayak enggak lah, sah-sah aja. Iya. Salahnya di dia bukan di gue. Iya. Udah. Itu sih. Itu berat. Betul. That's good. Bro, good luck. Gue tahu seberapa menakutkan ketika film mau rilis. Iya, kita berdoa yang terbaik saja. Gue cuma bisa berdoain aja. Dan again, gue punya hati yang cukup besar untuk Ambon, Maluku, Hormat, dan teman-teman di Timur. Gue berharap banget dari film ini Ambon jadi menyala banget, karena di film Glenn kemarin itu yang benar-benar menyala banget tuh Ambon gitu. Jadi Ambon tuh selalu nge-support banget, dan amin. Dan ya gue bersyukur sih masih ada orang seperti Arie Kriting yang hormat kakak, yang pengen mengangkat hal-hal seperti ini dalam bentuk entertainment, dan gue yakin banget hatinya dia adalah hati yang pengen masih ada aktivismenya, tapi dalam hal-hal kebaikan mediumnya gitu. Udah dibawa ke tempat lain. Mediumnya dibawa ke tempat lain gitu, dari stand up comedy, tapi abis itu jadi penulis juga di beberapa film yang kita nonton sampai sekarang ini adalah ketika dia menyutradarai film Kakak Bos ini mungkin cara dia untuk menjadi aktivis in his own way, berkomunikasi tentang value-value yang baik juga gitu. Gue yakin sih film ini akan membuat. Ini film keluarga atau menurut lo ini film keluarga? Film totally keluarga kan? Tidak ada action-actionnya, berantem segala kayak gitu ya. Cuman, iya, karena kebetulan keluarga ini dipimpin oleh seorang bapak yang bodyguard. Jadi itu resiko pekerjaan aja. Setiap laki-laki menghadapi resiko pekerjaannya masing-masing. Iya. Bapak ini hanya bukan mau mukulin orang, itu hanya resiko pekerjaan. Bisa aja kerasnya. Well, anyway, Kakak Bos tanggal 29 Agustus. Jangan lupa untuk ajak keluarga kalian untuk nonton juga. Khususnya bagi kalian yang memang punya kedekatan dengan Indonesia bagian timur. Mudah-mudahan ini bisa menghibur kita semua. Dan ini mungkin bisa dipajang. Terima kasih sekali. Di rumahnya Arie sama Indah gitu ya. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Dan kita berharap banget supaya ketika lu ngelihat rumah ini, itu isinya ini sih. Ketika lu ngelihat rumah ini menjadi sebuah pengingat bahwa di rumahnya Arie dan Indah itu dan Naka juga gitu, di mana di rumah kalian tuh udah ada terang, dan kita berharap melalui apapun karya yang Arie atau Indah itu berikan untuk Indonesia, itu akan selalu menjadi terang buat rumah kalian juga, tetangga-tetangga kalian di sekitar. Amin. Yes, thank you banget. Terima kasih guys. Kita akan ketemu lagi dengan tetangga kita yang gak kalah kerennya minggu depan, dan tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye.